ICAN. Organisasi ini merupakan pemenang hadiah Nobel 2017. Cukup atau sangat penting di dalam hubungan diplomatik kita, hubungan luar negeri kita. Ya, saya kira IT-nya jauh lebih tinggi bertanya. Kita suka sekali. Kita akan mengambil all possible evidence to defend justice and humanity for the Palestine. Jadi apapun yang kita mampu dan avenue apapun yang ada akan kita ambil untuk menunjukkan dukungan kita terhadap perjuangan bangsa Palestina. Jadi yang di sisi Afrika Selatan kita tidak dapat terlibat langsung dalam kasus hukumnya, tapi kita memberikan dukungan politik. Dan I put it on my statement di Twitter, can you ada bahwa Indonesia memberikan dukungan politik. Nah, satu lagi adalah ICC. Ini adalah Criminal Court. Sudah ada permintaan salah satu prosekutornya untuk arrest warrant terhadap salah satunya adalah Netanyahu. Akan menjadi menarik untuk ditunggu apakah para hakim akan memutuskan ya terhadap permintaan arrest warrant tersebut. Kalau permintaan itu dikabulkan oleh para hakim, maka ini akan mengubah situasi yang cukup signifikan. Jadi, the keyword is Indonesia will take all possible avenues to defend justice and humanity for Palestine.